Makan. Mau lagi. Nih, coba bukain ya. Ibu enggak mau aku. Banget banget. Bisa nyetir mobil gak sih? Apaan sih? Wah, pantesan nih cewek. Nyetir. Apa sih? Bisa nyetir mobil gak sih? Ya kan aku udah bener, aku mundur kamu aja. Ngapain parkir di situ? Padahal parkiran 11 itu luas loh. Mbak, kalau ada motor di belakang, tuh hati-hati mundurnya. Ada kamera belakang kan? Ada, tapi ya, terus kenapa? Kita dekat kan nyebrangnya, tiba-tiba ada di belakang aku. Perasaan dari tadi nggak ada deh. Gimana sih kamu? Kayaknya tadi di sana ada orang deh yang parkir, makanya aku parkir di sini. Nggak ada, aku tahu di situ kosong. Lagian kamu juga ngapain sih mundur-mundur, nggak jelas. Ya kan biar parkirannya cukup, itu tuh ada gang. Kalau aku nutupin gang, kalau ada yang melewat kan nggak bisa. Bikin tambah lapar deh. Kamu nih bisa nyetir mobil nggak? Tahu. Oh, egois jadi cewek emang. Emang tuh cewek kayak gitu ya. Enggak pernah mau minta maaf, enggak pernah ngerasa salah. Roti. Durian. Buah strawberry tapi. Ngikut-ngikut. Siapa juga yang ngikut kamu? Jauh-jauh sana. GR banget jadi orang. Bukannya minta maaf. Sus. SIM-nya nembak ya? Makanya gak bisa nyetir mobil. Urusan kita udah selesai. Oke, fine. Sus, taber. Kamu sengaja? Ngeselin banget nih cewek. Kayaknya gak perlu. Woi, kamu budek ya? Kamu sengaja nabrak aku? Ngomong sama aku, gak dengar. Makanya tuh bersihin tuh telinganya. Tapenya kali itu telinga. Strawberry kesukaanku. Bukannya mobil yang tadi. Bener. Kamu ngikutin aku ya dari tadi? Ini nih, GR banget jadi cewek. Lah terus, kamu ngapain ke taman ini? Kamu gak ngikutin aku? Emang ini tempat punya kamu apa? Ya bukan lah. Atau jangan-jangan kamu tahu aku mau kesini lagi. Makanya kamu ngikutin aku. Yang ngikutin aku itu kamu. Halo? So penting. Udah sampai? Oh, ke rumah aja gak apa-apa. Kuncinya di tempat biasa. Iya. Oke. Baik, hati-hati. Hei. Apa sih? Nyamuk. Nyamuk. Rasain tuh. Apaan? Gak penting banget sih ini orang. Lucu banget tuh anak. Paling enak tuh istirahat di tempat kayak gini ya.
ngelupain urusan kantor dulu. Kalau masih sekolah kayak gitu, waktunya sekolah malah mereka bolos pergi ke warung. Tapi justru kayak gitu sih masa-masa indah. Kalau sekarang yang dipikiran, mikirin target, mikirin perusahaan, mikirin gimana karyawan. Ya. Mikirin. Aku masih belum dapat jodoh. Ya udahlah, aku enggak mau terlalu mikirin itu. Jodoh. Susah banget lagian. Ya udahlah, enggak mau pusing. Tapi kalau dipikir-pikir, bukan jodoh yang gak bakal kemana. Yang gak bakal kemana-mana itu cuma Tuhan. Aduh, kok panas? Aduh, mau bersihin gak jadi. Ih, ngapain ya duduk di situ? Itu kan kursi yang biasa aku duduk. Ah. Bener dong jalan. Ah, sering banget sih. Sakit tau. Emang gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya sorry, bukan aku yang salah. Tuh dia tuh. Yaudah, jangan duduk situ. Pindah tuh sebelah sana. Kalau aku gak mau gimana? Tar dulu. Apaan sih? Ya udah, aku minta maaf. Sakit ya? Lagian bukan salah aku sih sebenarnya. Ya kamu jalan gak cuma lewat dari arah sana. Tuh, situ ada kursi kosong. Ngapain duduk sini? Ya kan aku mau lewat sini. Emang sini kan jalannya? Aku emang mau ke sana. Ya udah, ngapain gak pindah? Ya aku mau minta maaf sama kamu. Nyadar kan kalau kamu salah? Ya untuk kali ini aja aku yang salah. Loh. Apa? Apaan sih makanan aku diambil? Apaan sih? Itu punya aku, apa sih kamu nih? Punya aku gimana? Mana? Udah salah juga. Eh, kamu tuh tahu sopan santun gak sih? Tahu sopan santun gak? Eh, yang salah itu di sini kamu. Tadi parkir. Di sono juga, rese banget. Aku kesini tuh mau dapetin ketenangan, istirahat dari jam kantor. Kok malah ketemu kamu sih? Bodoh amat. Intinya masalahnya di sini kamu ngambil minuman aku. Kamu tuh emangnya kayak gini ya orangnya? Hah? Maksud kamu? Gak ada sopan santunnya. Nyolong. Sadar ya, siapa yang nyolong juga? Orang juga. Jatuh nanti. Nah, kamu mikir gak sih? Ini makanan aku. Apaan sih? Ya udah nih aku kasih. Kalau lapar bilang. Masa aku harus beli lagi sih ke toko? Udah aku kasih. Kamu mau? Tuh udah aku kasih, enak kan? Ya udah makan, udah baik aku tuh kamu aku kasih roti. Jahat banget sih mau lampunya. Apa kamu bilang? Jahat banget. Gak jelas ngomong, makan aja tuh. Jahat banget sih kamu kayak malampir. Itu makanan aku tau. Aku lapar dari tadi. Kan udah aku kasih satu. Itu juga minuman aku. Gak mau kalau ini, jijik aku. Kok kamu main-main ambil gitu aja sih? Enak banget, segar. Kamu gak punya uang ya mau beli? Kan kamu naik mobil tadi. Masa iya orang kaya gak punya uang? Gagal banget sih, udah aku kasih juga. Gak mau, ya udah mana? Mau gak? Orang kaya tuh gitu ya. Gak punya sopan santun, gak punya etika. Mentang-mentang dia orang kaya main ngambil-ngambil makanan orang. Udah, mangap, makan. Ya baik, aku juga kamu udah aku kasih. Masih aja bawel. Apa pengangguran? Beli kayak ginannya gak sanggup.
Ya enggak, bukan masalah itunya. Aku males aja mau ke toko lagi, jauh soalnya. Terus, kamu ke toko tadi ngapain? Ngikutin aku doang. Kenapa gak beli-beli? Mana sih? Ini cewek bener-bener ngeselin ya. Enak. Lumayan bikin yang... Ih. Kan udah aku kasih nih. A lagi. Kan? Mau lagi? Nih, coba bukain ya. Enggak mau. Bangal banget. Iya, aku kasih. Susah banget pokoknya. Aduh. Enggak. Tadi aku bagi dua. Haus. Ayo dong. Masa orang kaya gak punya duit, gak bawa duit, gimana sih kamu? Tuh, mending jual aja jam kamu buat beli makanan. Itu jam mahal kan? Aku tuh udah baik sama kamu, ya udah aku bagi dua ya. Baik-baik dari mana? Orang kamu ngambil makanan aku juga. Udah, bawel banget. Udah makan habisin. Harusnya aku makan dua, jadi makan satu kan. Dibagi sama kamu dari tadi setengah-setengah. Enak. Aku haus. Kayaknya situ ada kamar mandi. Masa iya aku harus minum air air keran sih? Udah habisin, aku ikhlas. Kamu nih. Oh, enggak mau aku kasihin ayam tuh. Tadi ada suara ayam. Kamu nih stres apa gimana sih? Kamu habis diputusin pacarnya. Kalau orang enggak tahu makasih ya kayak gini. Udah dikasih masih bilang aku stres. Mandanya orang stres mau ngasih makanan berbagi. Kalau nggak mau nanti aku makan loh itu. Lapar aku. Masih zaman ya Belanda kayak gini. Hah? Ya kamu main rampas-rampas gitu. Gak jelas. Aku bukan pencuri. Gak jelas banget. Itu emang makanan aku. Makanan aku, iya udah makan aja. Aku baik kok. Ya udah maaf, aku tadi juga salah. Salah, tapi enggak sih, aku masih salah sih, udah bener aku parkirnya. Salah tuh kamu. Ya udah deh, cowok emang selalu salah. Minta maaf. Ayam. Kamu tuh ayam. Enggak, itu ada ayam, Dudul. Kamu gak susu? Nih, ada masih. Tapi aku udah habisin aja. Aku udah kenyang. Tinggal dikit. Ya udah, daripada kamu keselak. Kayaknya jam istirahat aku di sini udah deh. Males ada kamu di sini. Ya udah habisin tuh. Habisin cepetan. Sampahnya titip ya, buang. Thank you udah nemenin aku makan siang. Tuh, kamu harusnya makasih dong udah dikasih roti sama aku, udah dikasih susu. Daripada kamu kelaparan. Bye, cowok enggak jelas. Cewek emang bener-bener nyebelin ya. Udah perjalanan. Ya udah enggak apa-apa. Aku mau pulang juga. Ya udah. Bye cowane, jangan sampai kita ketemu ketiga kalinya. Amit-amit kalau kamu jodoh aku. Siapa juga yang mau sama kamu? Amit-amit. Bukan cowane. Enggak apa-apa. Iya, aku udah bawa balik rumah kok. Gak apa-apa, meeting nanti sore biar Vina aja yang handle. Ya udah kamu ke rumah aja. Kalau aku belum sampai di rumah ada kakakku ya, Kak Erik ya. Ada Kak Erik kok di rumah? Orang kaya tapi kiri. Kere. Ya udah aku balik. Aduh. Susu roti aku kok masih di sini? Berarti tadi yang aku makan beneran punya cowok itu. Loh, kayaknya ini motor.
motor cowok yang tadi deh. Ngapain di depan rumah? Gak mungkin kan temennya Kak Erik. Aduh. Aduh. Malu banget nih aku. Balikin gak ya rotinya ya? Aduh bener tuh kayaknya di ruang tamu lagi ngobrol sama Kak Erik. Aduh, mobil aku. Gimana dong? Gara-gara roti sama susu nih, harga diri. Masuk gak ya? Masuk, malu. Pergi lagi. Gak minta maaf dong aku. Aduh. Tarik nafas. Masuk enggak, masuk enggak. Oke. Sebagai wanita yang bermartabat, aku harus tanggung jawab. Minta maaf, balikin roti sama susu sama cowoknya tadi. 3 kali ketemu gak sengaja. Yaudah beneran kali ya aku sama tuh anak. Yaudah, bismillah, pasrah aja lah. Ya udah kalau gitu Mas Erik, saya mau cek lokasi ke gedung Burni dulu ya. Oh iya. Segera kabar ya Mas Edino. Oh iya, siap siap Mas. Jadi aku tunggu laporannya paling lambat sore ini. Ya baik baik Mas. Ya udah Mas. Ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Dari mana? Dari kantor terus makan siang di taman biasa. Sampai kok resek makan apa ini? Ini. Bentar. Ini siapa Mas Erik? Iya, Diko Dan. Oh. Kenalin kan. Mas Didan. Oh, iya. Vivilia. Didan. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Oh, iya Mas Didan. Kabar ya? Iya, Mas. Apalagi? Roti susunya. Aku ganti. Oh, enggak usah. Aku ikhlas kok tadi. Ya udah. Iya, aku enggak tahu. Aku pikir yang dipegang kamu itu punya aku, ternyata punya aku ketinggalan di mobil. Jadi makanan kita sama? Sama. Makanya jadi orang tuh jangan ngejudge sembarangan. Gak sengaja. Bilang aku pencuri lah apalah. Iya, aku ganti. Nih. Iya Kak, tadi ke toko bareng, gak sengaja. Terus beli roti, susu sama punya aku ketinggalan di mobil. Terus yang dimakan? Punya dia. Nih jangan-jangan hati kita nih juga sama nih. Enggak Mas, bercanda Mas. Enggak perlu, kamu makan aja. Iya maaf. Kamu ini lucu banget ya. Maaf. Yaudah. Kamu selesaiin aja deh dulu. Gimana itu ceritanya, aku juga nggak paham sih. Aku kamar mandi dulu ya. Iya Mas. Iya Kak. Jadi kamu temannya Kakak Kak Erik gitu? Oh bukan. Jadi aku ada kepentingan sama Kak Erik. Oh iya udah. Maaf ya. Aku salah. Cengar cengir gitu. Tadi egois. Nggak egois. Kan aku kiranya kamu yang nyolong. Tuh kan? Iya. Masih tetap aja egois. Ya udah maaf. Ini udah pertemuan kita yang 3 kali loh. Kamu tadi bilang apa? Jodoh. Iya. Mungkin kita emang jodoh. Gitu ya? Iya. Ya udah aku jangan minta maaf yang... Iya, gak enak aja. Kok bisa sih makanan kita bisa samaan gitu? Kamu suka stroberi? Iya, emang favorit aku stroberi. Susu stroberi juga? Iya, rotinya juga favorit aku. Iya. Kamu juga? Jangan-jangan nanti kita juga sama nih. Ya udah aku beneran minta maaf ya. Gini deh, sebagai permintaan maaf, aku terakhir kamu makan. Kapan ya?
Makan malam, makan sore, makan siang, terserah. Nomor HP kamu. Maunya aku bakso. Itu aku juga suka bakso kan? Tuh kok kan? Jadi ramal deh. Ya aku tahu dari makanan ini aja udah sama seleranya. Ih, dasar kadal tukang gombal. Ya udah simpen tuh. Aku nanti traktir kamu makan bakso. Nih. Beneran? Iya. Ya udah. Tidan kan? Masih banyak kalau gitu. Ya udah. Iya, mau pulang apa di sini? Mau nemenin aku kerja nggak apa-apa? Enggak. Ayo. Enggak, aku mau balik kantor abis ini. Ya udah. Ya udah. Nah. Sampai ketemu nanti malam. Nanti malam? Iya. Nanti malam nih? Iya. Ya udah. Jadi beneran kali ya? Gak apa-apa tapi ganteng. Tak salah satunya Dinda. Tetaplah tersenyum.